dokter, melihat situasi kondisi di malam hari. Bagaimana sih teladan gitu dalam suasana malam hari? Ini kita hadirkan buat teman-teman. Nongkrong ya, tapi ya tau nih lampunya kelap-kelip gitu. Mungkin nih simpang lampu merah jalan Juanda. Tapi kita nggak terus nih kawan-kawan, kita belok ke kiri karena kita nanti mau ke jalan Kampung Baru ya. Oke, ini simpang lampu merah jalan Juanda ya kawan-kawan. Oke, kita belok. Ya kawan-kawan, ini nama jalannya ini Jalan Kampung Baru ya, Brigjen Katamso. Kampung Baru aja dari tadi, Jalan Brigjen Katamso. Terusan dari Jalan Brigjen Katamso itu ada Jen Hamid, ada mau ke Deli Tua gitu. Ini kita nanti kita belok ke Jalan Pelangi ya, baru kita masuk teladan, baru ke Halat lagi. Ya udah, sampai situ aja nanti mungkin video kita. Saya hanya nge-review atau memberitahukan informasi kepada teman-teman gimana aktivitas malam minggu di jalan kota Medan yang indah ini. Ya kawan-kawan, ini simpang 4 Pelangi. Kita belok ke kiri ya teman-teman ya. Kita terus aja nanti jumpa simpang 4 SM Raja yang mau ke jalan air bersih. Ya ini simpangnya, ketepatan ini hijau, kita terabas. Waduh, kemana rek? Ya ini kampus wisunya ya teman-teman ya, sebelah kanan saya yang besar ini. Kita nanti dari teladan ya teman-teman, biar teman-teman tahu juga yang di luar kota Medan ini, khususnya yang belum pernah main-main ke kota Medan ini, khususnya bagaimana sih teladan gitu dalam suasana malam hari ini. Kita hadirkan buat teman-teman. Ya ini ya, ini stadion teladan ya teman-teman ya. Nah, ini dia, ini pintu depannya nih, pintu masuknya nih. Ini mungkin ada pertandingan nih, pertandingan Bonas Cup gitu, kurang paham saya. Ini teladan nih. Seperti ini kondisi teladan di malam hari di pintu depannya. Oke, kita belok ke kanan. Waduh, macet ya teman-teman ya. Kayaknya enggak lah. Kita muter balik aja.
kita muter balik, kita jalan, cari jalan potongan. Oke ya, karena saya orang Medan ya, saya tahu gitu. Kita ambil jalan alternatif ya teman-teman. Supaya tidak kena macet. Oke, ini jalan ini yang saya bilang tadi ya, nama jalannya AM Doni. Karena tadi kita di simpang Bahagia ya. Di simpang Bahagia yang tadi kita belok ke kanan mau ke Halat. Kita kan nggak lewat sini. Kita kalau terusnya kan AM Doni saya bilang. Ah, ini jalan AM Doni namanya ini. Kalau tadi tidak macet di dari simpang jalan Gedung Arca itu, mungkin kita ngambil dari Gedung Arca lebih dekat gitu. Jadi ini kita ke belakang lagi. Tetap stay tune di video saya teman-teman. Ah, simpang ini tadi yang saya bilang. Oke teman-teman, sepertinya kita sudahi video review jalanan malam di Kota Medan, khususnya malam minggu. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.